puja-puja Sang Batara Kala. Puja-puja Sang Batara Kala. Murid-muridku, di dunia ini tak ada seorang pun yang bisa membunuhku. Karena sebagaimana pujaanku, Batara Kala yang sakti, tanpa bisa disentuh maut, maka di dunia ini aku akan malang melintang dalam keabadian. Lakukan apa yang kalian suka, karena Sang Batara Kala merestui kita. Perguruan Anggrek Jingga, ajarannya memang perguruan sesat dan sangat menyesatkan. Maka dari itu, Lampir harus ditangkap. Jangan ditunda-tunda, laksanakan segera. Syekh Sunan Kudus, siapakah yang paling pantas untuk memimpin penyerbuan ke perguruan sesat di lereng Gunung Lawu itu? Sekiranya Gusti Sultan berkenan, penyerbuan ke perguruan sesat itu sebaiknya dipimpin oleh Kiai Ageng Prayogo. Kalau begitu, usul dari Kanjeng Sunan Kudus saya terima. Penyerbuan ke Gunung Lawu dipimpin oleh Kiai Ageng Prayogo. Kepada Al-Mukarom, Kiai Ageng Prayogo, kami semua ingin mendengarkan kesediaanmu. Saya bersedia, Kanjeng Sultan. Mengenai pelaksanaannya, saya persilahkan Kanjeng Sunan Kudus yang menentukan. Silahkan Syekh Sunan Kudus mengatur bagaimana baiknya. Kenapa hatiku berdebar-debar seperti ini? Wilahe, dayang-dayang Donggala, Ingsun Matek Aji Gajah Benggala. Rep sirep, setan dedemit perewangku, terang benderang paningalku. Berangkatlah Kiai Ageng Prayogo, pimpinlah pasukan Demak, laksanakan tugas luhur, menumpas durjana angkara murka penyebar malapetaka bagi kedamaian umat manusia di muka bumi. Hancurkan perguruan sesat itu, binasakanlah Malampir. Baik, Kanjeng Sultan. Berdebah, akan kuobrak abrik kerajaan Demak itu. Sultan Fatah Raja Demak, sombong kau. Kau belum tahu siapa aku, Mak Lampir, penguasa dunia yang abadi. Dan kau, Prayogo, umurmu hanya sampai hari ini.
Waalaikumsalam. Kanjeng Sunan Kudus, silakan Kanjeng. Sepertinya kau sedang dicoba oleh musuh. Benar Kanjeng Sunan, tapi saya tidak tahu siapa yang mengirim serangan itu. Ingat bahwa musuhmu bukan orang sembarangan. Aku tidak akan bisa menandingi Sunan Kudus. Aku harus cari bantuan. Aku harus mendapat bantuan dari orang yang bisa menandingi Sunan Kudus. Tapi siapa? Siapa? Gusti Roro Kidul. Waspadalah. Gunakan tongkat itu sebaik-baiknya. Insya Allah berhasil. Mak Lampir tidak bisa mati karena menguasai Kala Pralaya Braja, gabungan Rawa Rontek dan Braja Waluya. Lalu, harus dengan cara apa membinasakannya? Buatlah peti dari kayu besi hitam, lalu pantek keempat sudutnya dengan pantek emas. Terima kasih atas saran Kanjeng Sunan. Besok saya akan membuatnya. Puja puji Astuti, penguasa Laut Kidul. Oh, kami datang memohon bantuan darinya. Oh, pujaku pada Sang Ratu. Lilaheng pujiku terkabul. Oh, lilaheng puja. Puja Sapta Dharma, puja Durga. Oh, lilaheng. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ratu penguasa Laut Kidul, datang. Datanglah. Sembah hamba Gusti Ratu.
Mau apa kau memanggilku, Lampir? Hamba mohon pertolongan. Kau ingin menang lagi? Benar, Gusti Ratu. Kau terlalu banyak musuh. Tapi kali ini musuh hamba ingin memusnahkan hamba. Siapa? Sunan Kudus. Lebih baik kau mengalah, lalu minta ampun. Aku yakin Sunan Kudus akan mengampunimu. Tidak mungkin, Gusti Ratu. Mereka bersumpah akan membinasakan hamba. Sunan Kudus menyuruh Kiai Ageng Prayogo. Hamba tidak takut kepada Kiai Ageng Prayogo. Tapi siapa yang sanggup menghadapi Sunan Kudus? Kau tidak akan menang melawan Sunan Kudus. Dengan doanya, dia akan dibela oleh tentara langit yang tidak bisa kau lihat. Tolonglah hamba, Gusti Ratu. Mereka tidak main-main dengan sumpahnya. Hanya Gusti Ratu yang bisa menandingi Sunan Kudus. Tolonglah hamba, Gusti. Tolonglah hamba. Tolonglah, Gusti. Tolong. Ini untukmu. Terima kasih, Gusti Ratu. Rendam dalam darah dan adakan pengorbanan 7 bayi suci. Jalan. Guru. Ada apa? Hah? Pasukan Demak sudah datang, Guru. Kami sudah menghambat mereka. Tapi kami gagal, Guru. Bodoh. Percuma kalian aku beri segala macam ilmu. Balik! Binasakan orang-orang Demak itu. Kalian murid-murid perguruan Anggrek Jingga, tunjukkan di mana Mak Lampir. Akulah Mak Lampir. Itu dia Mak Lampir. Prayogo, apa kau sudah bosan hidup? Berani menginjak tanah larangan perguruan Anggrek Jingga? Perguruanmu perguruan sesat. Kuperintahkan kau menyerah. Ngomong asal mangap. Kau yang akan aku hancurkan. Allahu Akbar. Yeah.
Thank you.
Rogo. Ingat, aku akan menuntut balas pada semua keturunanmu. Yeah!